warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bersama aku Kim Kae. Okay, baik geng, okay geng eh. Okay, korang dah tengok sebelum ni video berkenaan dengan teori eh. Teori yang aku ajar macam mana nak buka angin. Okay, untuk hari ni pula aku akan ajar cara macam mana untuk kita cari pilot dengan mijet. Haa ni, ini penting geng, ini penting untuk motor korang. Haa kan, kita nak tahu macam mana apa pilot minjek ngam ke tak dengan carburetor kita kan. Kadang-kadang motor kita sebu, kadang-kadang motor kita time top, tak cukup minyak lah apa kan. Nak start pagi pun susah. Nampak kan? Okay, yang tu kita kena tahu. Sebab pilot ngam minjek ni sangat-sangat mempengaruhi apa enjin motor korang tu. Kan? Macam mana kemampuan enjin korang tu. Korang kena tahu benda tu dulu. Kan? Korang dah, kalau korang dah tengok video yang sebelum ni yang teori macam mana nak pengiraan cara nak buka angin tu, korang so korang boleh tengok yang ni. So yang ni korang akan mudah faham lah kan. Kan sebelum korang tengok, okey, kalau korang tak tahu, tak jumpa apa korang tak jumpa video tu, okey, aku akan letakkan link di bawah lah. Akan di description kat bawah tu korang boleh tengok, korang tekan. Korang tengok yang nombor 1 tu, yang part 1 tu. Lepas tu korang baru tengok ni. Kan, kalau tengok ni pening. Seria korang akan pening. Okay, sebab aku ada basic je geng. Okay, so kita akan belajar atas kertas. Atau baru kita belajar kat motor. Kan, korang dah ada tengah-tengah setting motor ni, elok sangat lah. Kalau korang ikut. Ini cara aku ya geng. Ini cara aku macam mana aku nak setting. Aku nak cari pilot dengan mijet dengan tepat. Kan? Tak ada tersepat juga kan. Sebab kita pun bukan, kita pun newbies juga kan. Kita pun budak-budak baru juga kan. Ada lagi power yang kat luar sana. Tapi ini cara aku lah kan. Kan? Okay. Ini cara aku untuk cari pilot dengan minjek. Kan? Yang duk tanya-tanya tu, okay, hari ni aku ada kesempatan untuk aku buat benda ni. Nampak? So aku tak nak buang masa lah geng eh. Aku tak nak buang masa. Korang boleh tengok dengan jarak dekat lah. Nanti aku tak kamera dekat-dekat. Aku tunjuk kepada korang. Okay geng? Baik. Jom. Okay. Sampailah masa dia. Okay baik kan. Kita sampailah masa dia. Kita nak cari pula dia punya pilot dengan minjek. Okay, sebelum tu korang kena tahu dulu eh. Okay, apa benda pilot dengan apa benda minjek. Okey, ni eh, kalau korang tengok, kalau macam ni, ni ada macam-macam ni. Okey, ni. Okey, selalunya ini lah. Okey, korang tengok, okey, ini pilot. Ni jenis-jenis pilot lah. Berbeza eh. Okey, ni beza, ni lain, ni lain. Okey, aku sekarang ni aku ada 3 je pilot kat sini. 3 jenis sahaja pilot. Oh, ni ada satu lagi. Ini minjek, sorry. Okay, ini saja 3 benda ni. 3 pilot berbeza untuk carburetor yang berbeza lah. Okay, korang dah tahu. Ini pilot dan ini pula dipanggil minjek. Okay, ni minjek lah. Okay, ni minjek. Sini pun aku ada 3 jenis minjek. Okay, ini geng. Nampak? Okay, ada 3 jenis minjek lah. Ini. Minjek ni selalunya carburetor ni carburetor Rezek, ada 125 carburetor NSR. Tak ingat, aku dah lupa dah. Okey, so korang, nanti kau buka carburetor kau orang tahulah apa-apa jenis dia. Okey, yang ni untuk EFI Dream, yang ni aku tak ingatlah untuk apa. Nanti kita tengoklah yang ni, kalau kita buka carburetor kita tahu. Aku pun lupa dah untuk carburetor apa. Ada jenis carburetor boleh guna minjek yang sama. Okay, 3-4 carburetor kadang-kadang sama je. Yang ni pun sama. Dream with 125 sama je boleh pakai. Yang ni. Okay, ni minjek kan geng. Korang dah tahu. Kan, sekejap lagi duk panggil apa benda ni. Ni pilot lah macam-macam. Jangan salah eh. Okay. Baik. Macam mana kita nak cari pilot dengan minjek? Okay, ni pun aku akan ajar teori dia. Cara untuk cari pilot dengan minjek. Kan. Okay, baik. Sebelum tu kita buka dulu satu carburetor ni. Okey, ni carburetor KX. Okay, kita buka dulu. Okey,
Okey, aku tunjuk contoh satu carburetor TX. Okey, untuk carburetor TX dulu. Aku tunjuk. So, carburetor lain pun sama je, geng. Okey, carburetor TX ke carburetor lain-lain sama saja. Cuma mana kita nak cari dia punya min jet dengan pilot jet dia. Okey, baik. Korang tak kisah pakai apa dia punya spek berapa-berapa, itu terpulang kepada korang. Tapi cara yang sama juga untuk cari pilot dan min jet. Benda yang sama je, geng. Okey, baik. Korang tengok di sini, geng. Okey, kita buka dulu kat sini. Alright. Okey, geng. Okey, ni pelampung dia, pelampung dia. Okey, sini min jet dia dan sini ada kat sini. Kat sini dipanggil pilot dia. Okey, dia ada pilot kat dalam. Okey, ni min jet dia. Okey, ini dia punya pelampung dia. Kat sini dipanggil roket ni. Ni selalu orang panggil roket-roket ni untuk kawal dia punya kemasukan minyak lah dalam tu. Okey, ini tak usik apalah. So, kita nak tumpukan pada dua benda ni. Okey, baik. Sekarang ni kita kena tahu dulu. Kalau bila kita beli carburetor, kita kena tahu berapa saiz antara dua ni. Sekarang ni kita kena tahu dulu dua benda ni. Okey, so kita buka lah dalam tu. Okey, pilot duduk dalam tu. So, kita cari yang carburetor. Screwdriver yang kecil macam ni. So, kita buka dalam lah. Okey, kita buka dalam. Kita tengok. Baik, ni pilot dia. Okey, ke pilot, carburetor ni. Ni pilot dia. So, saiz kat sini, dia akan tulis saiz dia. Saiz dia, dia akan duduk kat tiang ni. Dia akan duduk kat tiang ni. Saiz sekarang ni 27.5. 27.5. Okay, baik, geng. Okay, sekarang ni pilot yang ada sekarang ni. Ini, saiz ni 27.5. Okay, 27.5. Pilot yang ada. So, min jet dia berapa? So, kita buka pula min jet. Kita tengok. Okay. Kita buka min jet dia pula. Kita tengok min jet dia berapa. Min jet selalu dia akan tulis kat atas ni, geng. Dia akan tulis kat atas ni. Ini 105 min jet. Ni pilot PJ. Ni min jet PJ. Okay. Pilot dia 105. So kita kena tahu. Kita tahu dua benda ni. Okey, barulah kita boleh setting carburetor, kan? Kita macam mana kita nak setting? Aku dah ajar cara nak buka angin dia macam mana. Cara nak buka angin dia macam mana yang video sebelum ni. So, ini korang boleh tengok terus lah macam mana kita nak cari pilot dengan min jet. Okey, baik eh. Okey, kita isikan balik. Okey, sekarang ni kita tengok pilot kita dah 27.5. 27.5 sekalunya tak ada masalah dah. Cantik lah. Kadang-kadang dia datang dengan besar, kan, 27.5 2. Okey, untuk pilot ni, untuk pilot ni dia akan naik 55. Untuk pilot, untuk carburetor carburetor ni dia akan naik 55. Dia akan naik 55. Okey, dia akan naik 55. Maksudnya 27.5 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, macam tu. Aku dah dapat, okay, ni 27, kita masukkan 27mm dulu, 27.5. Pilot jet, sekarang ni pilot jet 27mm, kita masukkan. Dan min jet sekarang ni dalam 105, 105, baik. TC dulu. So, kita ketatkan lah. Okay, baik, dan kita ketatkan min jet. Okey. Dan kita masuk pasang balik lah. Pilot dengan min jet dia berapa? Okey, baik. Macam mana kita nak tahu pilot tu ngam ke tak? Macam mana pilot ni, pilot jet ni ngam tak dengan dengan carburetor kita? Okey, senang saja, geng. Okey, senang aje. Okey, mula-mula sekali kita kena tutup angin sampai habis. Okey, kita kena tutup dulu. Sampai habis. Okey, bila kita dah tutup sampai habis, okey, masa tu sekarang ni macam ni. Kita start engine. Okey, baik. Sekarang ni kita tak tahu angin ni buka berapa. Baik eh, kita tak tahu angin ni berapa. Okey, kita nak tahu pilot jet kita ni ngam ke tak dengan spek kita. Kan, dengan carburetor kita sekarang ni, kita dah start engine. Okey, engine dah hidup.
Enjin dah hidup dan enjin dah hidup. Okey, baik. Enjin dah hidup dan kita tutup angin dulu. Kita tutup angin, tutup sampai habis. Dan bila kita dah tutup sampai habis, okey, bila tutup dah habis, enjin mati. Okey, kalau enjin mati bermakna pilot jet sudah ngam. Itu paling senang sekali kita nak tahu. Faham tak? Bila kita dah tutup rapat tapi enjin dekat tengah tak boleh nak pusing dah. Enjin dia hidup lagi kemungkinan pilot jet tu besar. Kita kena tahu yang tu dulu. Okey, sekarang ni kita nak tahu mula-mula sekali basic kita nak tahu, kita tutup rapat ni mesti enjin mati. Kalau enjin mati tu maknanya kita tutup rapat enjin brang. Oh, mati. Yang mati maksudnya pilot jet kita ngam. Macam gitu. Okey, baik. Untuk yang kedua pula, okey, jadi yang pertama. Untuk kedua pula, macam mana kita nak tahu pilot jet kita ngam? Okey, macam ni. Kita buka dulu dia slow-slow. Okey, sekarang ni kita kena tinggikan dia punya timing dulu. Kan? Macam mana pun kita kena tinggikan timing dulu. Okey, pulas dulu punya timing bagi motor. Kadang-kadang motor kita slow dan kan. Kalau kita pusing, okey, dan. Ha, macam tu. Bagi timing yang tinggi. Dan okey, cantiklah. Kalau jangan meraung sangat. Nanti kita tak boleh dengar. Kalau boleh dalam suku kita buka ketinggian tu lebih pada suku. Kalau kita rem tu kita tahu suku saja kita rem. Itu dah cukup untuk ketinggian timing tu. Kan? Baik. Lepas tu, lepas dah enjin dah tinggi, duk brannya tinggi. Enjin tinggi, kita boleh buka dulu dia setengah. Kita pusing 1/2. 1/2. Okey, maksudnya kat sini kau tengok. Sini aku tunjuk basic. Okey, bulatan. Sini kita bagi pada 4. Okey, skru. Kita buka dia punya setengah. Sini. 1/2. 1/2 kita buka. Enjin tengah tinggi kan, kita buka. Kita buka setengah. Okey, 1/2. Sekarang ni kita dah buka 1/2 setengah. Kan? Okey, kalau tengok sini basic dia. Okey, anak panah atas sini perlu anak panah ke bawah lah. Satu pusingan separuh lah. Okey, ke bawah. Maksudnya yang ni pun sama. Okey. Kalau kau pusing, pak, buka ni. Baik. Bila dah buka sini, dah buka setengah. Kau dah buka sekarang ni, dah buka setengah. Masa ni, bila dah buka ni, kalau buka yang baru kita buka separuh. Kita dah baru buka separuh. Tapi timing dah tinggi dong. Motor dah meraung. Itu maksudnya pilot jet kita ni rendah. Pilot kita rendah. Okey, bila dah kita buka separuh ni, dah timing dah tinggi. Maksudnya timing dah meraung dah, menaung kau-kau. Baru kita buka setengah. Belum buka satu lagi. Kita baru buka separuh. Timing dah tinggi. Dah tinggi, dah meraung dah. Pam. Itu maksudnya pilot jet kita kecil. Bila kita dah buka setengah, okey, lagi sekali aku nak terangkan korang. Okey, baik. Sekarang ni kita tutup dulu. Kita tutup sampai habis. Okey, sekarang ni kita sekarang ni tengah 27.5 pilot jet kita yang ada kat battery ni. Okey, sebelum kita nak setting angin, kita kena naikkan timing. Okey, kita pusing dulu timing bagi naik. Agak-agak macam motor tu sudah meraung. Macam cukup. Dalam suku macam tu lah. Kan? Lepas tu kita pusingkan setengah tu. Kita test setengah tu. Okay, pusing setengah. Maksudnya anak panah ni akan jumpa kat sini lah. Dia pusing setengah sini. Okay, sini pun kita buat. Okay. Di situ, kita pusing. Motor sudah meraung. Baru setengah motor dah meraung. Maknanya motor timing dah tinggi. Baru kita buka setengah, timing dah tinggi. Maksudnya pilot jet kita kecil. So kita kena naikkan lagi. Kita kena naikkan lagi dalam 5 ataupun 10. Lebih baik kita naik sikit-sikit. Tak apa. Kan? Kita naikkan sikit dulu. Okay.
Sekarang ni 27. Kita naik pula kepada 28.5. Ha, kita naik 28. 28 kecil. So kita naik 10 lah senang. Kita naikkan 10. Okey. Kita naikkan 10 pilot jack. Okey, bayangkan sekarang ni kita dah naikkan 28 biji. Ha, macam tu kita nak cari pilot jack. Okey, bila korang tutup motor, kalau tutup habis motor mati, maksudnya pilot tu ngam. Maksudnya okey dah antara 27 ataupun 27 tu maksudnya okey ngam. Bila 28 pun kita tutup dia mati, maksudnya dia tu dah ngam. Cuma kita nak tahu macam mana pun kita kena buka angin sekurang-kurangnya satu setengah. Faham tak? Kita kena buka angin carburetor ni. Okay, selalunya standard dia kita kena buka satu setengah lah. Macam tu. Okay, baik. Sekarang ni kita dah tukar kepada 28.5. Baik, 28.5 kita buka. Kita naik kata amin, tinggi kata amin, pram kan? Pram. Okey, lepas tu kita pusing. Pram, pusing setengah. Okey, baik, setengah. Cantik je. Okey, pram standard, tak ada timing tinggi, tak ada apa. Pram, buka lagi satu, buka satu. Pram standard lagi. Kita dah buat satu pusingan. Kita dah buat satu pusingan. Okey, maksudnya kita dah buka satu. Okey. Kita dah buka satu. Pram. Kita pun buka lagi setengah. Buka setengah lagi. Okay, tambah lagi sikit. Buka setengah lagi. Pam. Motor dah meraung. Bila dah motor meraung, maksudnya pilot jack kita cantik. Kalau antara gini. Okay. Pilot jack satu. Kalau 1 hingga 1.5, 1/2, maksudnya pilot jet ngam. Ngam. Kalau contohnya kita pusing apa setengah 1.5 ni masih motor tak meraung, kita buka lagi nombor 2 tak meraung, nombor 3 tak meraung, nombor 4 tak meraung. Itu maknanya pilot jack kita besar. Faham tak? Lebih daripada satu. Lebih pada dua, sorry. Lebih dua, maksudnya pilot jack besar. Korang faham tak? Okay, korang jelas tak ke situ? Aku dah panjang lebar dah terang kat korang ni. Harap korang faham lah. Kan? Macam mana? Boleh jelas kat situ. Okey geng ah. Untuk part yang seterusnya geng, aku akan cerita pula pada korang macam mana nak cari dia punya min jack. Kan? Kita nak cari min jack pula macam mana? Saiz min jack dengan ni macam mana? Okey. Itu. Kita kena satu persatu geng sebab benda ni panjang geng. Aku tak nak video aku panjang-panjang sangat. Penat aku nak upload. So aku akan buat step by step lah pasal carburetor ni. Faham tak geng? Sekarang ni boleh tengok macam mana. Kan? Itu cara dia. Teknik. Ini teknik akulah. Ini cara aku cari pilot jack. Mula-mula sekali motor kita bila kita buat spek, kita pasang carburetor apa semua, kita pasang engine siap, kita beli carburetor baru, kita kena mula sekali kita kena cari pilot jack. Yang penting kita kena cari pilot dulu. Pilot jack. Ini yang penting kan. Pilot jack yang penting. Okey, lepas tu min jack ni, min jack kita kena test atas road. Atas on the road lah. Kita kena atas jalan. Kan? Min jack kita kena test atas jalan. Macam mana nak cari ataupun kita test time ramp. Kita tengok plug macam mana. Banyak benda tu kan. Okay, so aku akan cerita dulu. Yang ni aku cerita dulu pasal macam mana nak cari pilot jet. Okay, geng. Ini saja untuk video kali ni, geng. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.